Terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jadi pada sore hari ini, saudara, saya ingin membagikan pengalaman tentang masalah ulat bulu yang ada di tanaman kopi. Jadi di sini nanti perlu saya perlihatkan bagaimana bentuk ulat bulu yang ada di tanaman kopi. Jadi kita perlu berhati-hati kalau kita lagi bekerja, terlebih lagi panen kopi, kita harus hati-hati terhadap ulat bulu ini. Semoga nanti informasinya bermanfaat. Ini saudara, kami lagi panen kopi seperti ini. Nih. Jadi di sini ada dijumpai ulat bulu lumayan besar, saudara. Ini ulat bulunya. Nah. Kalau tersentuh bulu-bulu yang ada di badannya seperti ini, saudara. Ini besar sekali. Dia mau melawan seperti ini. Jadi apabila kita lagi bekerja di kebun kopi kita, kita harus hati-hati dengan ulat bulu seperti ini. Bentuknya cantik sekali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.